Aloha, assalamualaikum Sipu Squad. Harap korang semua sihat siap belaka. Alhamdulillah Abang Din di sini sihat sahaja. Untuk video kali ni Abang Din nak buat non spoiler review untuk Mekamato episode 7 The Art Thief. Okay, pencuri art, pencuri seni. Lebih kurang macam itulah tajuk dia. Episode kali ni mengisahkan tentang satu robot jahat yang bernama Pentaso yang suka mencuri art. Okay, artwork daripada kanak-kanak, dan dia juga telah mencuri artwork daripada Amato. Artwork tu juga adalah homework Amato. So Amato kena cari homework dia untuk hantar ke Mr. Jamie. Adakah Amato berjaya? Korang kena tonton sendiri episod ni. Adakah abang suka episod ni? Yes, abang suka episod ni. Adakah episod ni episod terbaik? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi abang memang suka episod ni. Jalan cerita episod ni senang difahami. Okay, macam dia pergi dari point A pergi ke penghujung kan, daripada awal sampai akhir tu kita nampak jalan cerita dia. Macam smooth je, satu jalan cerita yang menarik. Tak ada macam hanging, macam apa, plot plot tak ada macam plot point yang tergantung ke apa. Okay, so abang suka dengan cerita dia. Dia tak adalah best sangat, tapi dia tak complicated, dan dia smooth je pada abang. Kemudian abang juga suka dengan lawak dia. Okay, ada satu running gag. Okay, satu benda yang berlaku keseluruhan episod, benda yang sama. Bila nampak satu benda ni masuk budak-budak, ada budak-budak dalam sini, diorang akan macam aaah, benda yang sama dia punya reaksi. Abang suka part tu, kelakar. Dan yang bestnya, dia punya aksi pun banyak. Bila bercakap pasal aksi, confirm lah kita bercakap tentang Mekamato yang lawan dengan Pentaso. So abang nak cerita sikit berkenaan Pentaso. Abang suka dengan Pentaso, tapi apa yang Pentaso buat pada awal episod, dia dah tak buat lagi pada penghujung episod. Abang rasa itu macam abang punya satu benda yang abang macam pelik lah. Kenapa dia gunakan benda ni pada awal episod, lepas tu pada penghujung episod bila lawan Amato tu dia tak guna lagi? So mana pergi? Dah habis peluru ke kan? Itu persoalan abang. Tapi you know what, at the end of the day, dia punya aksi, okay, berlawan di antara Pentaso dengan Mekamato sangat best. Mechanization Mekamato dalam episod ni memang memuaskan hati, lebih-lebih mechanization yang terakhir. Okay, memang sedap lah. Memang tengok yang terakhir dengan yang second last. Okay, yang second last tu ada gambar pun yang rollerblade yang dia tambah macam tayar dekat kaki Yamato. Abang paling suka yang tu. Yang last kali tu pun abang suka. Memang nampak gagah. Memang sadu habis lah mechanization tu. Abang suka. So abang macam puas hati dengan mechanization episod ni. Episod ni mechanization dia memang unik, memang kreatif. So abang memang puas hati. Okay, so dia punya aksi memang jadi best lah sebab mechanization dia best. Okay, animation tak perlu nak cakap. Dia ada lawan dekat bahagian awan. Dia ada lawan terbang bahagian awan. Kalau ikut fizik, ikut dunia sebenar, benda tu impossible, tak boleh berlaku. Abang macam mana boleh lawan macam ni. But you know what, it's good. Dia punya animasi masa tu, dia punya awan, dia punya cantik atau apa, macam okay, memang tak sangka ni animasi dari negara saya, dari Malaysia. So tahniah Monster untuk benda tu. Dan ya, episode ni a lot better, jauh lebih baik daripada episode 6 pada pandangan abang. Okay, episode 6 tak adalah teruk sangat, tapi macam episod ni memang pernah perbaikan lah untuk abang. So ya, abang puas hati dengan episod yang kali ini. Untuk episod ni abang akan bagi 4/5 seperti biasa. Abang kalau suka, abang bagi 4/5. Episod ni padat dengan aksi, dengan babak-babak yang kelakar. So abang memang sukalah dengan episod ni. Sebab itulah abang beri 4/5. Korang dah tonton belum? Kalau korang dah tonton, komen dekat bawah apa pandangan korang. Kalau boleh, jangan bagi spoiler bagi orang yang belum tonton. Yang tak sempat tonton lagi, biar dia tonton dulu. Lepas tu barulah boleh bincang spoiler. Okay? Lepas ni insyaAllah abang akan buat satu video di mana abang akan rankkan keseluruhan musim 1 yang kita ada buat masa ni. Sebab lepas ni mungkin kita dah tak ada episod baru untuk beberapa bulan. Mungkin 1-2 bulan tak ada episod 9, 10, 11, 12, 13 tu tak ada. So abang akan buat ranking untuk episod 1 sampailah episod 8. Okay, itu sajalah review abang untuk episod 7 siri Mekamato. Terima kasih sangat kerana menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members sebab jadi members. Korang semua memang terbaik. Terima kasih sebab support abang sepanjang tahun 2021. Kita jumpa lagi di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.